Kabar terbaru datang dari Asnawi Mangkualam. Asnawi masuk dalam bangku cadangan saat Ansan Greeners berhadapan dengan Seoul E Land pada Senin 5 Juli 2021 di lanjutan K-League 2. Ini adalah untuk pertama kalinya Asnawi kembali bergabung dengan Ansan setelah hampir satu bulan meninggalkan klub untuk memperkuat timnas Indonesia. Di laga melawan Seoul E Land, pelatih Kim Gilsik memilih untuk tak memainkan Asnawi. Kim Gilsik mengatakan bahwa Asnawi belum fit 100% untuk bermain di sebuah pertandingan, di mana pada laga itu berkesudahan 0-0. Kondisi fisiknya bahkan belum mencapai 60%, kata Kim Gilsik setelah pertandingan. Kami akan mengambil keputusan memasukkannya atau tidak pada hari ini, bergantung dari situasi. Sebenarnya pelatih tak ingin membawa Asnawi dalam rombongan tim saat melawat ke Seoul. Namun sang pelatih melihat keinginan Asnawi untuk bermain. Asnawi sendiri baru saja menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari di Korea Selatan. Dan Asnawi sendiri kemungkinan sudah fit dan siap tampil kembali saat Ansan Greeners menjalani laga melawan Gyeongnam pada Senin 12 Juli 2021 mendatang. Jangan lupa untuk yang suka dan kira-kira subscribe, mendapatkan informasi terbaru dari kami setiap hari.